Selamat datang kembali di channel Konten Kreator. Pada video kali ini admin bagikan ke kalian yaitu cara mengubah lokasi penyimpanan dari memori internal ke kartu SD atau kartu memori. Nah, dengan mengubah lokasi penyimpanan handphone kalian ke kartu SD, maka akan dapat menghemat penyimpanan internal handphone kalian. Nah, Oke, okay. bagaimana caranya? Silahkan kalian simak video ini sampai habis. Usahakan kalian jangan skip video ini agar kalian paham. Nah, Oke, okay. langsung saja ke cara yang pertama yaitu melalui aplikasi Chrome. Nah Kalian ubah lokasi penyimpanan pada browser Chrome di handphone kalian. Nah, caranya klik titik tiga di bagian sudut kanan atas, pilih setelan, pilih bagian download. Nah, pilih lokasi download. Nah, kalian pilih kartu skor digital atau kartu memori, klik selesai. Jadi, file apapun yang kalian download melalui browser tersebut langsung tersimpan ke kartu memori. Nah, Oke, okay, lanjut ke cara yang kedua. Nah, Oke, okay, untuk cara yang kedua yaitu pada kamera bawaan handphone kalian, ubah lokasi penyimpanannya ke kartu memori. Nah, caranya, klik garis tiga di bagian sudut kanan atas, pilih setelan. Scroll ke bagian bawah, aktifkan simpan ke kartu SD. Jadi file apapun, foto ataupun video, maka tersimpan ke kartu memori di handphone kalian. Nah, Oke okay, lanjut ke cara yang ketiga. Oke okay, untuk cara yang ketiga yaitu pada aplikasi YouTube. Oke okay, untuk caranya, klik bagian icon program. Nah, akan aktifkan yang ini. Nah, oke, lanjut ke cara yang keempat. Oke, untuk cara yang keempat, teman-teman cari setelan penyimpanan di handphone kalian. Untuk setelan penyimpanan, jadi setiap HP berbeda untuk letaknya, jadi sesuaikan dengan handphone kalian. Oke, setelah kalian temukan seperti ini, nah, dikarenakan admin menggunakan handphone Redmi, jadi tinggal klik saja tentang telepon klik bagian ruang penyimpanan nah maka akan tampil setelan penyimpanan nah ubah lokasi kamera di sini sudah di setel ke penyimpanan eksternal atau kartu memori nah di bagian tema teman-teman ubah lokasi penyimpanan tema di handphone kalian ke penyimpanan eksternal agar tersimpan ke kartu memori nah di bagian galeri juga kalian atur ke penyimpanan eksternal atau kartu memori. Oke, setelah kalian atur seperti ini, kembali. Nah, teman-teman aktifkan mode pengembang atau opsi pengembang di handphone kalian. Untuk caranya berbeda jadi sesuaikan dengan handphone kalian. Oke, di sini dikarenakan admin menggunakan handphone Redmi, tinggal klik versi MIUI beberapa kali maka opsi pengembang atau Developer akan tampil untuk letaknya. Cari setelan tambahan jika kalian menggunakan handphone Xiaomi ataupun Redmi. Scroll ke bagian bawah, pilih opsi pengembang. Nah, teman-teman, cari pengaturan yang namanya. Nah, teman-teman, cari pengaturan yang namanya paksa izinkan aplikasi untuk tulis di. Penyimpanan eksternal. Jadi buat aplikasi apapun layak ditulis ke penyimpanan eksternal terlepas dari nilai nyata. Nah setelah akan aktifkan seperti ini maka aplikasi apapun akan tersimpan datanya ke penyimpanan eksternal atau kartu memori di kalian. Nah guys okay, setelah akan lakukan seperti yang admin sampaikan tadi. Maka, kalian sudah bisa menghemat penyimpanan internal di handphone kalian. Nah, oke, teman-teman, semoga video kali ini bisa bermanfaat, khususnya teman-teman yang sudah menonton video ini.